Kemenangan ya Ramadan. Persoalan pertama kita hari ini daripada Nurul Zainan. Nurul Azainan. Oh, panjang U dia tu. Ustaz, kerja saya banyak melibatkan perjalanan luar negara sana sini kan. Pergi ke negara yang lain. Banyak masa dihabiskan dalam kapal terbang. Jadi macam mana nak puasa? Macam mana nak tahu waktu imsak? Macam mana nak tahu waktu berbuka? Baik. Orang yang kes yang macam Nurul Azainan ni, yang pertama sekali dia ada option, dia ada pilihan. Sama ada dia nak teruskan puasa ataupun dia boleh berbuka. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali kita sebutkan, kalau dia nak teruskan puasa, maka apa yang dia perlu lakukan? Yang pertama sekali dia kena keep on track. Timing dia duduk dekat kapal terbang. Jadi kena tengok timing dia dan waktu imsak ke untuk dia berhenti makan ataupun waktu dia nak berbuka tu, dia boleh tanyakan kepada pramugari. Dan kalau perjalanan dia itu melibatkan dia membelakangi waktu, maksudnya sampai tempat tu waktu sepatutnya dia dah puasa kat Malaysia contohnya, dah puasa 5 jam, tiba-tiba dia pergi dekat satu negara yang 5 jam ke belakang. Maknanya kalau dia nak kekal puasa, kena tunggu lagi lah ya. Sampai waktu negara yang baru itu, sampai waktu dia berbuka. Tapi apapun kalau dalam kapal terbang, kalau dia teruskan niat nak berpuasa, kena tanya kepada pramugara ataupun pramugari yang bertugas macam mana time zone. Okey? Itu kalau nak berpuasa. Kalau nak buat pilihan berbuka juga, boleh. Sebagaimana satu asar ataupun hadis daripada Nabi SAW yang mengharuskan berbuka puasa, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidaklah daripada satu kebajikan berpuasa pada ketika bermusafiran. Sebab Nabi SAW pun sendiri dalam keadaan bermusafir, Nabi berbuka puasa. Dan itu diharuskan ketika mana musafir di kejauhan. Okey, so ada pilihan dua ya. Ada pilihan, boleh terus, boleh juga nak berbuka. Tak ada masalah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.